Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Depok. Jadi saya akan memperkenalkan water detector atau pendeteksi air. Ini adalah merek Aerox. Dan merek Aerox ini adalah sudah inovasi, di mana Aerox yang baru ini adalah digital ya. Dengan digital ini kita lebih mudah karena sudah ada angka nanti yang menghitung ya, angka yang menghitung. Jadi kita lihat nanti setelah alat ini stop berputar, maka kita menghitung berapa kedalaman yang harus dibor. Kita sekarang akan diperlihatkan bagaimana cara mencari titik ya. Ya, alatnya masih berhenti ya. Ya. Ini ada jalur ke sana. Iya, kemudian di sini sudah ada jalur. Sana. Ya. Sana. Ya. Ikutin lagi titiknya di mana? Iya. Ah. Ya, ini sudah ditemukan titiknya ya. Ya. Di sini ya. Iya. Sekarang kita coba menghitung ya, Pak ya. Iya. Nah, sekarang hitungnya posisi kita jangan berubah di titik yang tadi. Iya, posisinya nah, jangan berubah karena berubah. Tadi sudah dapat titik ya, jadi kita mulai terus menghitung ya. Iya, tahan. Iya. Jadi alatnya sudah berhenti ya, kita lihat di 35 meter ya. Jadi yang harus dibor diprediksi 35 meter. Jadi yang harus dibor ini diprediksi 35 meter. Sudah ketemu titik semua. Sudah ketemu ya. Jadi ini ya sangat bagus ya dan recommended, dan ini sudah di ekspor atau sudah dikirim ke beberapa negara. Kita lihat nanti videonya, ada beberapa konsumen atau pengguna dari Aerox ini telah mengirim video ke kita.
Mungkin itu saja yang kita sampaikan tentang IROC, Digital IROC. Dan mudah-mudahan pekerjaan untuk pengeboran lebih mudah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.